Halo bosku, semangat pagi. Untuk video kali ini bosku, saya mau unboxing sesuatu yang bisa dibilang sangat penting untuk yang suka unboxing. Alat ini sangat murah, tentunya sangat terjangkau. Ini saya beli dari Shopee, langsung pak alat bosku, jadi dengan harga yang berbeda-beda. Langsung aja bosku, kita unboxing, nggak perlu berlama-lama. Let's go. Nah ini barangnya bosku, dari Shopee. Ini ada 4 barang sekaligus, langsung kita buka bosku. Ini saya pesan hari apa ya Pak? Kurang lebihnya 3 hari baru sampai di rumah. Untuk packingnya ya kayak gini lah, sangat sederhana, tidak pakai kedus yang khusus. Ini produk ini sangat penting bagi yang suka unboxing, biar nggak ribet kayak saya nih ribet nih. Lazy Pot bosku namanya. Satu, dua, tiga, empat bosku. Langsung 4 produk dengan harga yang berbeda-beda. Kita buka ini, kalau yang tidak salah ini berapa ya? Oh ini sama. Nah ini yang beda. Terus kemudian ini beda lagi. Kita buka, aku lupa harganya ya, yang berapa. Ini kalau tidak salah harganya sekitar antara 12.000. Kalau tidak salah ini harganya, aku lupa. Dan yang ini 15.000 bosku. Kita coba buka yang putih dulu. Tidak ada buku manualnya. Lazy Pot ini yang di leher. Nah, ngetem bosku. Terus ininya nanti taruh di sini. Cukup simpel sih. Salah. Maklum bosku. Jadi nanti biar nggak ribet nih, saya ribet nih pakai tripod yang panjang lah, inilah. Jadi gini. Ngeten bosku, nanti HP-nya ditaruh di sini. Terus kemudian kita tinggal ngomong, biar tidak rempong nih, saya rempong pakai tripod ini. Terus di sana juga ada biar nanti tidak rempong. Terus gini, terus kita nanti unboxing, enak lah pokoknya. Itu bosku, sama sih. Ini juga sama, fungsinya sama. Karena ini untuk di leher semua. Coba kita buka yang ini. Kalau ini hampir sama tapi beda dikit. Kita pasang dulu. Mudah banget lah masang ini. Nah, kayak gini, nanti HP-nya ditaruh di sini.
gini bosku HPnya. Terus ini nanti ditaruh di meja gini bosku. Harus ada yang cepetan nih. Ngeten bosku. Ini juga sama. Pokoknya harganya ada yang 12.000, 15.000 dan juga 11.000. Berbeda-beda. Tapi barangnya kok sama ya? Wes gitulah. Mungkin cukup sekian bosku unboxing yang enggak begitu penting, yang enggak begitu mutu. Tapi ini wajib dibeli, wajib dimiliki bagi yang suka unboxing dan suka mungkin video memasak juga bisa menggunakan ini bosku. LazyPot di leher bosku. Oke bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya bosku. Bye bye. Jangan lupa bosku klik tombol like, subscribe juga boleh, bagikan juga boleh kalau bermanfaat. Bye bye.